Yes, jadi kali ini kita camping di kuburan. Jadi sekeliling di sini itu adalah kuburan semua. Permisi. Permisi. Nah, itu tenda kita, guys. Jadi ini di atas bukit. Ini pemakaman Tionghoa di bukit. Jadi ini teman-teman boleh lihat di bawah sana banyak lampu-lampu rumah masyarakat. Yes, jadi kali ini kita camping di kuburan. Jadi sekeliling di sini itu adalah kuburan semua.
Inilah guys, tadi kami berdua tuh dengar ada suara orang yang ngomong, padahal di sini tuh nggak ada orang sama sekali. Terus di sini juga di bukit ya. Iya. Jadi kita naik bukit sini, sekeliling sini semuanya pemakaman Tionghoa. Sekarang jam 12:30. Iya. Iya, kita coba tanya Google. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0:28. Jam 12 lewat 28 menit. 12:30. Oke, kita lanjut guys. Oke, yep.
Oke, mari makan, guys. Sekarang kita mau coba keliling sebentar ya. Kita akan melihat sekeliling kita di sini. Di sekeliling di sini semuanya pemakaman Tionghoa. Men, coba kita ke arah sini aja, men. Jadi di sini itu semuanya sekeliling itu pemakaman. Ini, guys. Permisi. 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 Jadi kita mau coba keliling. Permisi. Oh, ini besar banget, teman-teman. Permisi. Permisi. Oke. Oke, guys, kayaknya kita keliling sampai di sini. Nah, itu tenda kita, guys, di depan tuh. Jadi ini di atas bukit. Ini pemakaman Tionghoa di bukit. Jadi ini teman-teman boleh lihat di bawah sana banyak lampu-lampu. Nah, rumah masyarakat. Dan di bawah juga dipenuhi pemakaman. Iya, betul. Oke, kita akan set ke bawah, teman. Dan ini juga pemakaman juga, teman-teman. Jadi ini pemakaman Tionghoa. Di sana juga ada. Permisi. Nah, itu tenda kita, teman-teman. Jadi kita campingnya tuh ya. Di daerah sini. Oke. Oke, guys, jadi sekarang kita mau sambil kemas dulu. Habis itu kita mau tidur sebentar. Karena sekarang udah jam 2. Lewat 40. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 2.39. Iya, hampir jam 3 ya, teman-teman. Sekarang udah hampir jam 3, jadi kita mau istirahat sebentar. Jadi mungkin nanti pagi kita langsung kemas terus pergi dari tempat ini. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu dan sampai jumpa di camping selanjutnya.